rame sama keluarga. Ini sepupu semua, Kak. Sepupu semua. Iya, Allah. Sehe dong, sehe, sehe. Mas pramugaranya. Gak semua pramugara, pramugari gitu ya. Semua profesi kalau mau niat selingkuh ya bisa. Ini pada ngomongin lagi apa? Gak. Udah buka gak ini? Itu. Happy New Year. Dapat jodoh dan dapat amin ya Allah Mas Andri. Pokoknya tahun 2024 ini insya Allah aku mau program hamil. Tanggapan mami tentang pilot dan pramugari gimana? Ya, sebenarnya sih semua profesi kalau niat mau nakal sih bisa. Semua pasti ada kesempatan, tergantung pribadinya mau melakukan itu atau tidak. Itu sih sama aja kayak aku di dunia entertain. Aku ketemu dengan lelaki ganteng banyak banget. Begitupun juga lelaki ganteng banyak ketemu dengan wanita cantik. Kalau misalkan kita prinsipnya nggak setia, ya kita bisa selingkuh dengan siapa aja. Jadi nggak harus di penerbangan ya. Cuman kalau aku pribadi sih kasihan istri sahnya ya, dia istri sahnya mendoakan suaminya untuk terbang, apalagi bawa penumpang. Mudah kan kalau hal-hal yang berbau kayak begitu itu kan panas ya. Gimana ya kalau panas itu istilahnya, kalau orang berbuat zina itu satu rumah itu bisa 40 rumah yang kena. Kalau satu orang berbuat zina itu satu rumah nih 40 rumah itu panas, kena panasnya. Kena kalau bahasa Hindunya itu kena karma, kena azabnya gitu loh. Apa azab apa karma sih, aku nggak paham itu. Cuman kalau Islam intinya adalah kemudorotannya itu kena 40 rumah. Tapi terkadang lali jelek aja Mas aja tetap lama kan. Tapi kalau misalkan naik pesawat terus pilotnya bandel ya gimana ya. Ya gitulah, kena getahnya lah. Ya mudah-mudahan keluarga-keluarga kita yang seprofesi sama dapat perlindungan dari Allah dan dikuatkan imannya. Gitu aja. Halo mantan pacar. 40 sayang, 40 rumah. Kak Dewi suka ziarah wali enggak? Ziarah ke wali Songo maksudnya. Atau ziarah apa nih? Sebenarnya kamu kalau misalkan pun kamu enggak berziarah pun, selama kamu mendoakan wali Songo ya, misalkan nih. Kinasa mau ke mana? Bali. Mau ke Bali deh. Katanya Kinasa kenapa enggak jadi, aku udah nanya. Serius? Mak, iya. Halo. Apa kabar? Aku numpang juga. Kan aku pergi. Sekarang yang sedang sana. Jangan ambil aku berarti. Oh. Barangnya. Serius? Aku rame-rame sama keluarga. Ini sepupu semua, Kak. Sepupu semua. Iya. Ya. Mau ke Bali juga ternyata. Happy holiday. Mama enggak, Umi enggak ikut? Enggak ikut. Ini mah sepupu, Mama dengan ibu-ibu semua. Aduh, kengasan luar biasa ya, bawa beberapa rombongan. Ini masih separuh, nanti separuh lagi, Kak. Bertahap pokoknya. Kan bisa lagi, Kak. Ya udah, baru.
Katanya gitu, Inasa kenapa gak ngejuri? Aku bilang jobnya offernya banyak ya. Iya. Nah, sama ini juga, karena kita tuh sebenarnya tahun baru gak ngambil job offer. Kenapa? Iya. Karena kita gak punya waktu. Kesatu itu. Kedua emang gak ada waktu untuk liburan kalau nggak gini. Nen. Ya ini liburan singkat lah ya. Betul. Gitu. Yang penting keluarga seneng ya saya. Ya. Pagi Amir. Ya, Ger. Ikut juga Min. Ikut. Gila. Mau ikut katanya yaudah ikut. Ikut dong, King. Cucok. Oh ada Mbak Fani juga. Gila. Nggak sanggup gua mah. Lagi di mana di bandara sayang? Kita mau ke Bali. Lagi nunggu boarding. Ketemu pesawat, oke? Ya. Bye bye King, bye bye King. Oh ya Allah tuh hidungnya cakep-cakep banget dah. Ini pagi iya tadi kan aku dibilang. Nah ya Allah. Iya. Tadi ada Kinasar kan. Ditandain sama keluarganya. Hidungnya cakep-cakep banget. Ini kayak kain kain kain. Belum berangkat. Kenapa itu sudah pada ke atas? Jam 2 lewat 6. Kamu jam berapa? Oh iya. Gimana caranya pengen syuting film? Ya kamu kalau pengen syuting film ya casting. Iya kan, tiba pingin main film, aku bilang kamu casting, kamu harus casting. Mami kapan konser ke Malaysia? Di Sabah ya, doain ya. Kemarin sih pengennya after pemilihan presiden, karena kan harus dapat surat perizinan. Kemarin rencananya di bulan November, tapi ternyata bulan November terlalu penuh. Orang Indonesia konser di Malaysia. Terus kemudian bulan Desember ternyata penuh juga. Akhirnya kita inisiatif nanti after pemilihan presiden insya Allah kalau tidak ada halangan. Doain ya sayang. Gimana? Kenapa? Bohong? Enggak, maksudnya coba ditelepon dulu. Takutnya. Oh, belum manggung. Dia aplikasi aja. Dia aplikasi lagi kayak begini nih. Ini? Iya, aplikasi kemana? Aplikasi aja, Bi. Kalau kayak gini, gak kena ya. Gak makanya aplikasi itu. Banyak. Aku nanti malam sama keluarga. Mami prediksi presiden. Ya kalau aku sih bismillah ya Pak Ganjar lah. Mami 2024 semoga punya momongan amin. Semoga disegerakan Allah segala cita-cita. Pokoknya terima kasih buat tahun 2023. Aku bersyukur tahun 2023 alhamdulillah. Dan bismillah tahun 2024 mudah-mudahan keberkahan yang belum tercapai, kebahagiaan semuanya bisa diijabah oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari segala macam mara bahaya dan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa yang belum aku dapatkan di tahun 2023. Amin. Hai Mbak Yani, it's Suci, amin. Alasannya kenapa kau suka Pak Ganjar? Waduh banyak dong, satu beliaunya ini selain, duh aku ngomong, kok aku ngomong politik ya? Karena aku tuh, nanti aja kalau aku nyalek baru aku ngomongin politik. Aku sebenarnya ngomong politik itu ngeri-ngeri sedap gitu, karena aku saat ini masih seniman ya. Mau foto ya? Barang-barang yang tinggal kan? Sorry kan episode. Tas. Saking gugupnya nih kan. Ayo matiin dulu nih. Bye bye, kita mau boarding ke Bali dulu.